Usai menyerahkan bonus bagi atlet berprestasi asal Kabupaten Siak di ajang PON ke-20 Papua, Bupati Siak Alfedri melanjutkan dengan membuat kesepakatan bersama atau MOU antara pemerintah Kabupaten Siak dengan developer pengembang perumahan yang ada di Kabupaten Siak. Kesepakatan bersama ini membahas mengenai pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas atau PSU di perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang. Hal tersebut sesuai tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 yang berbunyi prasarana, sarana dan utilitas umum atau PSU yang telah selesai dibangun setiap pengembang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu penyerahan dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana dan utilitas umum. PP nomor 14 tahun 2016. Jadi pasal 23 ayat 3 jelaskan bahwa prasarana dan sarana utilitas yang telah dibangun oleh setiap orang, artinya oleh developer, oleh pengembang, harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada aturannya juga. Jadi tidak semena-mena begitu dibangun langsung diserahkan. Nah, ini membebani juga APBD, Pak ya. Kemudian pasal 23 ayat 4 dijelaskan penyerahan dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana utilitas umum. Jadi ketika Bapak membangun, mengurus IMB kepada PU, kemudian di sini nampak tapak dari PSU tadi, mana jalan, mana ruang terbuka hijau, mana jaringan, mana sanitasinya. Nah ini nanti akan kita jadikan bahwa inilah yang harus diserahkan. Makanya nanti wajib bagi developer ataupun kata pengembang harus melakukan pembangunannya, dan setelah selesai pembangunannya, masa pemeliharannya habis, baru ini bisa diserahkan. Dengan adanya MOU ini, diharapkan ke-54 developer yang ada di Kabupaten Siak dapat segera menyelesaikan tahapan-tahapan pelaksanaan penyerahan PSU kepada pemerintah Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan.